ada yang nemenin aku di rumah hari ini. Aku akan menemanimu Teh Ocha. Mak Wida hari ini. Hari ini mau rekaman apa? Mau rekaman sama siapa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh nika lama. Alhamdulillah. Aduh alhamdulillah ya Allah. Ya. Sendiri. Rekaman ta. Kok kata netizen itu tuh katanya? Aja. Sampai kapan deh? Sampai Teh Ocha mau mendengarkan gibahanku. Yang mau rekaman potong rambut ya, tampak lebih cakep Bang Bi saat foto bersama sang om. Mau rekaman atau mau malam Sabtuan ke rumah Rosa? Ya, mana sih yang benar kira-kira? Ya, ini lihat Bang Bi udah siap-siap mau ke rumah Rosa, mau jemput si Didi ya. Masa? Kita bisa bikin itu ya? Iya. Emangnya Teh Ocha? Sampai Teh Ocha mau mendengarkan gibahanku. Bukan kisahku ya. Nampak Dedek Lesti begitu bahagia ketika ketahu sang akang kendang Bang Risol, penjual risol, datang nyamperin dia di rumah Rosa. Rupanya mereka berdua ingin melewati malam hari ini bersama. Ya, apakah Bang Risol mau ngajak si Dedek rekaman? Ya, kita lihat aja berikutnya. Namun tentunya hari ini mereka melewatkan malam spesial bersama. Ya, kumaha orang Cianjur? Atuh teh ngomong kenal. Yang lucu lagi, Rosa udah mulai menggoda Dedek Lesti setiba di sana. Tentu hal ini semakin mengakrabkan suasana, membuat mereka berdua semakin gemoy dan di malam Sabtu ini. Gimana? Kira-kira sesuai banget kan lihat penampakan mereka ini. Monteng ngerti. Bang Risol emang cakep banget malam hari ini, apalagi rambut baru biasa. Agar nempel terus sama si doi. Iya. Lihat ya guys ya. Mereka berdua begitu satu padu ya. Bagai pasangan seorang kekasih. Si Joli yang lagi kasmaran. Tentu hal ini menjadikan kita semakin ungu di malam Sabtu ini. Ya. Mereka live juga di Instagram. Wah, pokoknya ayu dan gemoy banget. Berlanjutlah nanti. Ya. Pokoknya seru dan ungu banget ya guys ya. Walau mereka tak ada di lidah, namun mereka tetap menghabiskan waktu bersama, berdua bermanja ria. Makanya sebagai fan yang baik bagi mereka berdua, marilah kita tak henti-hentinya mendoakan hubungan Lesti dan Bilar selalu langgeng sampai akhirnya nanti di pelaminan, dan juga mereka pun diberikan cinta kasih sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah hingga akhirnya ajal memisahkan mereka semua. Oke, bagaimana kira-kira? Jangan lupa bagi kalian yang baru stay tune di channel ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share pula lah
video ini kepada rekan atau sahabat kalian, dan kami doakan semoga kalian yang nonton kegemuyan dan keuangan Lesti dan Bilar di malam hari ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta dimurahkan rezekinya. Dan terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.